Anda sedang menonton video Kupi Kupi Go Seram. Kisah ini dikumpulkan daripada pelbagai sumber dan ia diceritakan semula oleh saya. Anda bersama saya Ekram dan pada malam ini kita mempunyai lebih dari satu kisah seram. Kisah seram berikut adalah koleksi Urban Legend Kisah Seram di Asrama. Kisah ini berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh. Sekolah tu di mana tidak perlu aku cakapkan di sini. Jadi ceritanya macam ni. Di sebuah sekolah asrama perempuan, adalah seorang budak ni yang rajin study sampai malam-malam buta di sebuah bilik study 24 jam. Pada suatu malam, akibat terlalu kusyuk study, dia tidak menyedari yang hanya dia seorang sahaja yang tinggal di dalam bilik itu. Sampailah ada satu part dia tak faham. Jadi dia memutuskan untuk tanya seorang member dia yang duduk di sebelah. Apa yang menakutkan, dia tidak sedar lagi yang dia sangkakan orang itu sebenarnya bukan orang. Masa dia nak tanya tu, matanya terpandang di bawah meja dan dia sedar orang yang dia sedang tanya ini tidak mempunyai kaki. Lepas tu dia kata, dengan rasa terkejut dan seram. Lepas tu dia berkata, takpelah, dah ingat dah macam mana nak buat. Dia berkata sambil dia kelang kabut untuk pergi dari tempat itu. Yang menakutkan, bila budak tersebut tiba-tiba tanya, dah ingat ke? Dah tahu. Maksudnya, hantu itu bertanya kepada budak perempuan tersebut, adakah dia sudah tahu yang itu sebenarnya bukanlah orang? Bila dia cerita dekat senior, ada yang cerita dulu pernah seorang budak yang mati bunuh diri sebab tension belajar masa mahu mengambil peperiksaan SPM. Mungkin itulah hantu dia yang still study sampai tak habis-habis. Kisahnya bermula bila seorang pelajar lelaki cuba ponteng solat Jumaat dengan bersembunyi dalam loker supaya tidak dikesan warden. Masa tempoh bersembunyi itu, dia pun tertidur. Sedar sahaja dia dari tertidur, sudah pun petang. Bila bangun, dia cuba keluar tapi terkunci dari luar. Mungkin kawan-kawan dia yang kunci loker itu sebab tidak tahu dia berada di dalam. Dia cuba panggil kawan-kawan dia tapi malangnya seorang pun tidak ada. Sebab hari itu adalah hari terakhir persekolahan. Semua sudah balik kampung. Akibat lemas sebab suhu panas dan kurang udara, pelajar tersebut pun meninggal dunia. Akibat dari kejadian itu, katanya sesiapa yang tidur di atas katil arwah akan nampak pelajar lelaki itu tidur di sebelah dia. Yang lebih menyeramkan, setiap tengah malam Jumaat akan ada dengar bunyi loker itu diketuk dari dalam. Hari itu, saya mula kenal Julia. Kami mula rapat sebab masing-masing takut nak pergi ke tandas malam-malam. Yalah, pada waktu tu kami saling menemani bila nak terkencing tengah malam. Pada mulanya, kami berdua memang tak percaya cerita hantu dari senior. Sebab sebelum saya mendaftarkan diri di asrama ni, abang saya sudah beritahu awal-awal supaya jangan dengar sangat cerita hantu ni. Nak dijadikan cerita, adalah satu hari ni saya memang tak boleh nak lelapkan mata. Katil Julia di sebelah saya. Saya nampak Julia sudah pun tidur dengan nyenyak. Sama juga dengan yang lain. Saya tengok jam saya dah pukul 2 pagi. Saya cuba nak lelapkan mata tapi memang tidak boleh. Sedang saya bergulung ke kiri, ke kanan cuba nak lelapkan mata. Saya terdengar macam ada orang buka tingkap bilik saya. Tingkap tu betul-betul depan katil saya. Saya boleh nampak tingkap tu sebab semua katil dah disusun menghadap ke tingkap tu. Katil saya yang keempat dari dinding. Saya tak fikir apa-apa lagi masa tu sehingga saya terdengar suara. Satu, dua,
saja. Selepas saya mendengar suara itu, saya terus teringat cerita senior masa mula-mula saya mendaftar di asrama. Masa tu, saya mula meremang satu badan. Saya dengar lagi, satu dah tidur, dua dah tidur, tiga dah tidur, empat tak tidur lagi. Saya makin tak sedap hati sebab memang saya katil keempat dari dinding. Saya baca semua surah-surah yang saya hafal dalam keadaan sebutan yang berterabur. Benda tu mengira lagi. Satu dah tidur, dua dah tidur, tiga dah tidur, empat tak tidur lagi. Badan saya memang dah menggigil dah masa tu. Saya cuba panggil Julia dalam suara terketar-ketar. Julia! Ju! Julia! Julia! Tapi apa yang membuatkan saya makin menggigil dan menangis bila saya dengar benda tu cakap, Julia dah tidur. Dan disertakan dengan hilayan ketawa yang sangat kuat, saya terus menjerit. Banyak kali juga saya jerit sampai semua pelajar dalam bilik saya terbangun. Saya langsung tak berani nak pandang benda tu. Kisah ini diceritakan oleh seorang cikgu matrix. Cerita ini berlaku di sebuah kolej perempuan. Ada seorang budak yang tinggal dengan roommate-nya. Kehidupan mereka seperti biasa tanpa ada sebarang syak wasangka dan juga benda pelik berlaku. Sehinggalah pada suatu hari, apabila budak tersebut balik ke bilik, semasa dia hendak tidur, dia minta roommate-nya menutup suis lampu. Dengan selamba, roommate-nya menghulurkan tangannya yang panjang macam nang-nak dan terus menekan suis lampu. Bila melihat perkara ini, budak ini terus lari keluar dari bilik. Apabila diceritakan kepada orang lain, mereka bergegas ke biliknya dan didapati dia sebenarnya hanya tinggal seorang, tiada pun roommate di dalam biliknya itu, kerana katil dan almari sebelahnya kosong. Keesokannya, bila dibuat pertanyaan di pejabat college, mereka dapati tiada nama yang disebutkan tinggal dalam bilik tersebut, malah nama tersebut tidak pernah wujud. Rupanya, sudah satu semester dia tinggal dengan hantu ataupun jin. Selepas perkara itu, cikgu berpesan kalau boleh nanti, bila balik ke bilik, cuba cek roommate betul-betul sama ada orang betul ataupun hantu. Ini adalah koleksi urban legend daripada asrama bahagian 1. Diharapkan anda suka dengan kisah ini. Sedikit pengumuman, tiada video fakta untuk hari esok dan ia akan dianjakkan pada hari yang seterusnya. Sekian daripada saya, jumpa anda untuk bahagian 2 urban legend asrama pada malam esok. Like dan share jika anda rasa kisah ini menarik. Subscribe ke saluran ini. Kupi-kupi go menarik setiap hari.